Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Oke, Kejar TV akan memberitahukan kepada teman-temannya itu cara melaporkan orang yang bermain cheat di game Mobile Legend. Nah, kita tahu ya, kalau misalnya nge-cheat itu memang menyenangkan. Betul nggak? Betul ya? Kalau nggak percaya, silahkan teman-teman coba ya. Nge-cheat itu memang sangat menyenangkan. Tapi dampaknya ketika orang lain yang nge-cheat gitu kan, kita nge-cheat tadi kan, itu sangat menyenangkan bagi kita. Ketika orang lain yang nge-cheat, kita malah kesel gitu. Emang kesel sih, tapi ya bagusnya cheater itu nggak ada ya. Berkurang lah, dibilang nggak ada juga ya susah ya kalau dibilang seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara melaporkan pemain Mobile Legend ya, Mobile Legend yang menggunakan cheat, teman-teman. Jadi caranya ini dia udah aku rangkum ya caranya. Yang pertama, teman-teman silakan catat ID dan kumpulkan bukti. Nah, jadi kita bisa mencatat ID-nya gitu. Nah, jadi catat ID dan kumpulkan bukti. Jadi teman-teman silahkan nanti misalnya ini wah, dia membuat map radar nih, radar map gitu kan. Chat hack map nih. Nah, teman-teman nanti setelah itu, setelah permainan, pergi ke profilnya, catat ID-nya berapa dan kumpulkan buktinya seperti screenshot dan juga misalnya ada tanggapan-tanggapan komentar dan videonya juga. Nah, nanti bisa dilaporkan lewat fitur in game. Jadi kemudian kita laporkan lewat fitur in game. Di situ ada fitur yang titik-titik itu. Cuman itu kalau nggak salah itu cuman kena hukuman ya biasanya. Nah, teman-teman bisa melaporkan juga di sini di email. Nah, ini emailnya mobilelegendgames@gmail.com ya. Teman-teman silakan laporkan di sini. Nah, nanti ditanggapin. Oke, teman-teman semua, itu caranya dan dia akan dibanned ya. Sampai jumpa, terima kasih, tetap stay di sini di channel Kejar TV. Bye bye.